Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 2 Samuel 5 ayat 17 hingga 25. Orang Filistin mendengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel. Lalu majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Mendengar hal itu, Daud pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin datang dan berpencar di lembah Refaim, Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Firman Tuhan kepada Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Lalu Daud tiba di Baal Perasim dan Daud mengalahkan mereka di sana. Ia berkata, Tuhan telah menerjang musuhku di depanku seperti air yang menerjang. Sebab itu, orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhala-berhala mereka di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkutnya. Ketika orang Filistin maju lagi dan berpencar di lembah Refaim, Daud meminta petunjuk kepada Tuhan dan ia berfirman, janganlah maju, tetapi bergeraklah melingkar sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari arah pohon-pohon murbei. Bila engkau mendengar derap langkah di puncak pohon-pohon murbei itu, engkau harus bertindak. Sebab pada saat itu Tuhan keluar berperang di depanmu dan mengalahkan tentara Filistin. Daud melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan ia mengalahkan orang Filistin, mulai dari Geba sampai dengan Gezer. Daud menunjukkan sikap yang selalu takut akan Tuhan. Lebih tepat lagi, ia tidak ingin gegabah dalam menjalankan perannya sebagai raja. Meskipun Daud memiliki banyak pendukung, para pahlawan perang dan pasukan yang piawai dalam peperangan, ia tidak terlena oleh kekuasaan serta segala kelebihan tersebut. Pada saat orang Filistin berusaha untuk menghancurkan dirinya, Daud tidak asal melakukan serangan balik. Sebenarnya, Daud bisa saja segera melakukan tindakan balik untuk menyerang orang Filistin, mengingat semua kelebihan dan modal yang ia miliki sebagai raja. Namun, Daud memilih untuk menahan dirinya dan meminta petunjuk dari Tuhan. Keputusan untuk meminta petunjuk dari Tuhan pun telah menjadi salah satu kebiasaan iman dari Daud. Kita dapat melihat hal ini telah dilakukan oleh Daud sejak lampau, khususnya pada saat ia mendapatkan berulang kali kesempatan untuk membunuh Saul yang adalah Raja Israel yang berusaha untuk membinasakannya. Di tengah segala kondisi yang menempatkan Daud pada posisi yang untung, ia tidak asal mengambil tindakan. Daud selalu menahan diri dan meminta petunjuk Tuhan agar ia tidak salah melangkah. Sahabat Alkitab, permenungan firman Tuhan ini pun mengajak kita untuk menilik ke dalam diri sendiri mengenai sikap kita dalam merespon sesuatu. Apakah kita hanya mengandalkan diri sendiri dan membiarkan diri untuk dikuasai oleh nafsu pribadi dalam setiap pengambilan keputusan, atau kita telah mampu memberikan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan? Kiranya sikap iman Daud yang kita baca pada saat ini pun dapat menjadi pedoman bagi kita dalam membangun kebiasaan sikap beriman kepada Tuhan. Karena menahan diri dan memberikan waktu khusus untuk mendengarkan petunjuk Tuhan dapat membawa kita semakin intim dengan Tuhan serta terhindar dari sikap yang gegabah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu yang mengajarkan kami
agar menilik diri kami melalui sikap kami dalam merespon sesuatu. Bimbinglah kami untuk duduk diam mendengarkan suara Tuhan, biar setiap keputusan yang kami ambil berdasarkan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.